Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya hukuma. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada teman mudanya, aku tidak akan berhenti menempuh perjalanan ini sebelum aku sampai ke tempat pertemuan dua lautan, meskipun aku harus berkelana berabad-abad lamanya. Quran Surah Al-Kahfi ayat 60. Diawali oleh ayat ini, maka dimulailah cerita perjalanan ruhani Nabi Musa bersama teman mudanya itu. Salah satu pertanyaan menariknya adalah, siapa sebenarnya sosok yang disebut dengan teman muda yang menemani Nabi Musa alaihissalam di awal perjalanannya itu? Kemudian, apa hikmah dan maksud yang terkandung di balik perjalanan Nabi Musa dan teman mudanya ini? Begini penjelasannya. Perjalanan ini sebenarnya merupakan perjalanan ruhani semisal kasaf yang dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian, orang yang disebut sebagai teman muda yang menemani Nabi Musa dalam perjalanan ini diduga kuat adalah Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu teman muda beliau yang kedatangannya bukan hendak merombak atau mengganti hukum Taurat, melainkan hendak menggenapkannya. Nabi Isa merupakan nabi terakhir yang diturunkan kepada kaum Bani Israel, dan setelahnya kenabian itu pindah kepada kaum Bani Ismail. Dengan diutusnya Rasulullah SAW di tengah-tengah bangsa Arab yang merupakan keturunan Nabi Ismail alaihi salam. Dan perpindahan karunia kenabian dari kaum Bani Israel kepada Bani Ismail ini tergambar dalam adegan perjalanan Nabi Musa dan teman mudanya ini. Adapun Majma'al Bahrain atau dua lautan yang disebutkan oleh Nabi Musa sebenarnya bukanlah nama satu tempat. Di dunia ini tidak ada satu tempat yang namanya Majma'al Bahrain. Hal itu sebenarnya merupakan isyarah atau mengandung makna bersinggungannya atau bertemunya dua agama, yaitu agama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam dan agama Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjutkan oleh ayat berikutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma fattakhadha sabilahu fil bahri saraba. Maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka berdua lupa ikan mereka dan ikan itu cepat-cepat mengambil jalan ke laut. Surah Al-Kahfi ayat 61. Kata Hud dalam ayat ini yang artinya ikan, bila dilihat dalam kasaf atau mimpi-mimpi mengandung arti rumah-rumah peribadatan orang-orang muttaqi. Maka ungkapan, maka tatkala mereka berdua sampai ke tempat di mana kedua lautan itu bertemu, mereka berdua lupa ikan mereka, mengandung arti bahwa ketika agama Musawi atau agama yang dibawa oleh Nabi Musa dan agama Islam akan bertemu, yaitu bila syariat Nabi Musa tidak akan berlaku lagi dan syariat Islam akan mulai berlaku, maka takwa yang sejati akan lenyap dari pengikut-pengikut Nabi Musa dan Nabi Isa alaihissalam. Dan selanjutnya ketakwaan sejati itu akan merupakan ciri khas pengikut-pengikut agama Islam. Ayat berikutnya, falamma jawaza qala li fatahu atina ghadaana laqad lakina min safarina hadha nasaba. Dan ketika mereka berdua telah melewati tempat itu, berkatalah ia kepada teman mudanya, bawalah makanan pagi kita, sesungguhnya kita telah merasa letih disebabkan perjalanan kita. Meminta makan pagi atau sarapan dalam kasaf menunjukkan keletihan. Dan ayat ini bermaksud menyatakan bahwa sesudah melewati tempat pertemuan dua lautan dan terus melanjutkan perjalanan mereka secara terpisah untuk satu masa yang panjang, dan karena sudah letih oleh sebab menanti-nantikan kedatangan seorang nabi yang dijanjikan itu dengan sia-sia, Nabi Musa alaihissalam dan teman mudanya yaitu Nabi Isa alaihissalam akan mulai keheran-heranan bahwa jangan-jangan nabi itu telah muncul, tetapi mereka sendiri tidak dapat mengenalinya.
Adapun nabi yang dijanjikan kedatangannya yang mereka nantikan itu adalah Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ayat berikutnya, qala ara'aita id awaina ila sahrati fa inni nasitul khuta wa ma ansanihu illa syaitanu an adzkurah wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba. Ia berkata, apakah engkau melihat ketika kita berhenti untuk istirahat di batu keras tadi dan aku lupa ikan itu? Dan tiada yang membuat aku melupakannya untuk mengingatkannya itu kecuali setan. Dan ia mengambil jalannya ke laut dengan menakjubkan. Kata Sohrah dalam ayat ini, yang artinya batu keras dalam bahasa mimpi dan kasaf, menunjukkan kehidupan penuh bergelimang keburukan dan dosa. Maka ungkapan ketika kita berhenti untuk istirahat di batu padas tadi mengandung arti bahwa bila dua lautan kelak bertemu, yaitu manakala syariat Nabi Musa alaihissalam akan berakhir dan seorang nabi baru dan syariat baru akan muncul, yaitu Nabi Muhammad dengan syariat Islam, ketika itu orang-orang Yahudi dan Kristen akan tenggelam dalam kehidupan bergelimang dosa dan keburukan. Kemudian kalimat, dan ikan itu mengambil jalannya ke laut dengan cara yang menakjubkan, menyatakan bahwa ketakwaan dan ibadah sejati kepada Allah Subhanahu wa taala akan lenyap dari mereka. Ayat berikutnya, qala kadzalika ma kunna nabghi fartadda ala atharihi ma qasasa. Ia berkata, itulah tempat yang kita cari, maka mereka berdua kembali sambil mengikuti lagi jejak kaki mereka berdua. Setelah itu Nabi Musa dan teman mudanya itu kemudian bertemu dengan seorang hamba Allah. Fawajada 'abdan min 'ibadina atainahu rahmatan min 'indina wa 'allamnahu min ladunna 'ilma. Maka mereka bertemu dengan seorang hamba dari hamba-hamba kami yang telah kami anugerahi rahmat dari kami dan telah kami ajarkan kepadanya ilmu dari hadirat kami. Siapa hamba Allah itu yang kemudian diikuti oleh Nabi Musa alaihissalam? Insyaallah akan disampaikan kelanjutan kisahnya dalam video-video berikutnya. Wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.